kalau di kota, di Jakarta, dimanapun juga pasti beli ya, 15.000 satunya. Di sini gratis, tinggal metik. Yang gak punya pada itu yang hijau-hijau itu kayak tebu, itu rumput, itu buat kasih makan sapi. Halo guys, ketemu lagi sama saya Didik Channel, YouTuber pemula, YouTuber jalanan. Di video kali ini beda ya pasti ini, karena saya masih di kampung istri saya dan suasana juga suasana lagi hujan. Saya mau liatin temen-temen suasana hujan kayak apa sih di desa, di kampung. Mungkin kalau temen-temen yang udah biasa hidup di desa mungkin biasa aja, tapi buat temen-temen yang hidupnya di kota mungkin lihat suasana pas-pas seperti ini pasti pengen lihat di sini. Oke, makasih banyak yang udah selalu support sampai saat ini. Saya nggak bisa membalas dengan apa-apa, hanya bisa mendoakan yang terbaik buat teman-teman dimanapun berada. Oke, langsung aja nih, saya udah jalan mau lihat kali ya teman-teman, ntar saya liatin karena di depan situ ada kali. Oh, ada bukit-bukit. Oh, ada kalau bukit. Jalannya gini, becek. Karena saya lagi di kampung, jadi belum bisa bikin vlog di jalanan, apa tentang anak pang, apa belajar berbagi. Nih teman-teman, liatin di sono. Ada bukit-bukitnya ya. Dan tadi siang sebelum hujan juga saya ngambil kelapa muda tuh pohonnya, nanti saya liatin ya. Ini ditanemin jagung sama mertua saya. Ikutin terus ya teman-teman, warga dimanapun berada. Nih kelapanya nih pendek banget, tadi saya ngambilnya dari bawah langsung pakai tangan nyampe tuh. Kalau di kota, di Jakarta, dimanapun juga pasti beli ya, 15.000 satunya. Di sini gratis, tinggal metik. Yang nggak punya kelapa juga boleh minta kok sama tetangga. Ini jalan menuju ke Waru Siji namanya. Ke sono, ke YouTuber Blitar Selatan juga, arahnya rumahnya kahanan desa dan keluarga desa dan teman-teman yang lain nampak Blitar juga. Oke, lanjut teman-teman, saya mau liatin kali ya. Tuh kalinya udah kelihatan. Ini tepatnya kampungnya ada di Kali Tengah, Kali Durian, Kecamatan Panggung Rejo, Blitar Selatan. Tuh kalinya. Tadi siang saya lihat orang mancing, tapi hujan udah pada pulang. Saya akan berusaha turun loh, teman-teman nih terjal banget jalannya. Demi teman-teman yang di kota-kota nih biar lihat suasana desa. Kalau hujan gede, musim hujan bener, banjirnya nampak sini nih, kali penuh, jadi nggak bisa nyebrang. Oke, saya mau turun dulu ya teman-teman. Jangan lupa subscribe guys. Aduh, wow, sono ada jembatan.
supaya samperin airnya. Jalannya pemandangan yang luar biasa ya teman-teman, sejuk di sini, adem, jauh dari kebisingan. Ini kalinya luas banget, lebar. Saya kalau pulang kampung ke sini juga biasa cari ikan di sini, nyampe ujung sono. Di seberang kali itu juga yang banyak pohon kelapa itu ladang mertua saya. Tahun kapan itu saya kesini bantuin panen jagung, tapi sekarang jagungnya baru nanem. Yang di kota-kota lihat ini biar kepingin nih, kepingin ke kampung. Ini baru di kali loh, belum di desa-desanya situ, di warga. Tuh jalannya tuh temen-temen liatin, turunnya susah. Tapi nggak apa-apa, demi kalian, saya pun berani turun. Pisang banyak. Cetek sih ini kami. Di sana biasanya ada air terjunnya namanya Gedung Celeng, tapi saya takut udah sore guys, nggak berani ke sana, serem, takut ada ular. Itu yang hijau-hijau itu kayak tebu, itu rumput, itu buat kasih makan sapi, rumput gajah. Ini kalinya cabang 2 ya, soalnya ada jembatan juga. Di sana ada jembatan yang lebih gede, jalan utama juga. Jadi ini juga saya berani karena belum musim banjir. Kalau udah saya nggak berani, takutnya ada banjir bandang. Kalau banjir penuh ini. Pemandangan yang nggak bisa dilihat setiap hari, biarpun saya kampungnya di sini, tapi karena saya merantau di Jakarta, jadi ya beda. Di sini terasa, wuh, enak banget teman-teman. Nah, di sana bukit, di sini dikelilingin bukit semua kampungnya. Jadi sinyal nggak ada ini. Saya mau telepon, mau upload video juga nintar cari lokasi yang tinggi. Habis ini saya naik ke atas sono biar dapat sinyal. Oke teman-teman, videonya sampai sini aja ya. Beginilah suasana hujan sore-sore di kampung istri saya. Makasih banyak sekali lagi yang udah selalu support channel ini sampai saat ini. Tanpa kalian channel saya nggak bisa berkembang sampai saat ini. Saya nggak bisa membalas dengan apa-apa. Sekali lagi saya hanya bisa mendoakan yang terbaik buat teman-teman dimanapun berada, amin. Buat yang baru menemukan channel ini, minta supportnya dengan cara like, comment, subscribe, and share jika video saya bermanfaat, jika nggak diabaikan aja. Sampai ketemu di video selanjutnya.
Aduh, jalannya penuh air, butuh perjuangan, guys, mau turun ke kali.